Pinggo. Hey. Iya. Hey. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bunda. Tidak terasa sudah memasuki hari ke-8 kita berpuasa di bulan Ramadan. Gimana, sudah adakah yang bolong puasanya? Alhamdulillah nih bunda, hari ini aku belum ada yang jebol sampai detik ini. Dan belum ada tanda-tanda tamu bulanan juga nih buat datang. Aduh, padahal rencananya kalau misalnya aku udah datang bulan tuh pengen banget bikin kue kering gitu. Kalau lagi puasa kan kayak kurang afdol gitu, gak bisa nyicip-nyicip ya. Nah, kalau bunda, tim yang suka beli kue atau yang suka bikin sendiri nih? Belakangan ini cuaca tidak menentu ya. Paginya panas, siangnya panas, tiba-tiba sorenya hujan. Gitu juga gak sih di tempat kalian? Seperti biasa, rasanya hari ini aku kesiangan deh untuk belanjanya. Jadi, aku mau belanja sayuran dulu. Dan ini aku udah sampai di tempat tukang sayurnya karena kesiangan, jadi aku berpindah gitu dari tukang sayur yang kemarin ke yang ini kan, karena ada beberapa tukang sayur yang kalau siang itu dia sayurannya sudah habis dan kebetulan di sini masih ada. Aku mau pilih-pilih dulu sayuran mana yang mau aku beli karena aku masih bingung juga mau masak apa gitu. Apa kalian ada ide? Ya adalah aku mau pilih-pilih dulu buat menu masak buka puasa dan juga sahur. Dan aku udah selesai untuk memilih belanjaan yang aku beli. Aku mau bayar dulu, terus abis ini aku mau lanjut ke toko agen sembako untuk membeli beberapa keperluan yang sudah habis. Nah ini dia, aku sudah ke agen. Aku mau beli-beli dulu, aku mau pilih-pilih dulu mana yang mau aku beli, yang aku perluin. Kalian suka belanja di agen sembako gini gak? Atau lebih ke grocery shopping yang di supermarket gitu? Kalau aku sih fleksibel, tergantung mood dan keadaan dan juga waktu ya. Sudah selesai, lanjut kita pulang ke rumah. Oke, segitu dulu video dari aku. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan terima kasih sudah menonton video aku ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.